Babin Kamtibmas Desa Makarti, Polsek Kau, Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara, Brigadir Polisi Nok Jepa melakukan pengamanan TPS yang bertempat di depan rumah singgah Babin Kamtibmas. Desa Makarti merupakan desa binaan Babin Kamtibmas, sehingga sebelum dimulai pelaksanaan pemungutan suara Gubernur Maluku Utara, Babin Kamtibmas mempersiapkan rambu lalu lintas di depan rumah singgah agar dapat memberi tanda kendaraan untuk mengurangi kecepatan, karena lokasi TPS pas berhadapan di depan rumah. Babin Kamtibmas juga berkoordinasi dengan pemerintah Desa Makarti, BPT, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda untuk dapat memantau bersama-sama jalannya pemungutan suara dengan membicarakan situasi Kamtibmas di Desa Makarti. Dalam kegiatan pengamanan tersebut, Babin Kamtibmas bersyukur karena dari awal sampai selesai kegiatan pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Desa Makarti, Brigadir Polisi Nok Jepa. Salam Tribrata.